Halo guys, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya guys. Ayo kita liburan lagi guys, biar happy terus. Dan pastinya bikin imun tetap terjaga. Hehe. Daripada stres ya kan guys. Kali ini aku ada di villanya Aston Sentul Lake Resort and Conference Center. Penasaran kayak apa dalamnya? Ikutin aku terus ya guys. Tapi seperti biasa guys, di subscribe dulu. Dijamin kalian gak akan nyesel, oke? Ini tuh gede banget, ya kan? Area living roomnya tuh luas banget, tau gak sih? Terus, lihat deh ke atas. Ceilingnya tuh aku suka banget, unik, mewah, ya kan guys? Guys, maafkan kenoraanku ya, karena kalau kalian masuk ke villa ini, dijamin kalian juga bakalan speechless guys. Saking wow-nya villa ini, dan surprise banget, karena emang sekeren itu guys, percaya deh. Gak perlu diragukan lagi, kesan mewah dan modern langsung terpampang nyata ya kan guys. Luas villa ini kurang lebih sekitar 200 meter persegi. Begitu masuk, kita bisa lihat ada meja makan dan kitchen. Ada beberapa complimentary juga yang bisa kita temuin di area kitchen ya guys. Dan dilengkapi dengan beberapa peralatan dapur diantaranya coffee maker, pemanas air, gelas, air mineral, teh, kopi, gula, dispenser, microwave, alat masak, kompor, hingga kulkas guys. Living roomnya, beuh, modern banget. Aku sih langsung jatuh cinta guys liatnya. Area bedroomnya juga cantik guys. Cocok kalau kalian mau honeymoon di sini. Pemilihan warna sofanya guys, bikin suasana kamarnya tuh berkelas banget. Setuju gak sih guys? Kamar mandinya pun oke. Dari bathtubnya kita bisa langsung lihat ke arah kolam renang guys. Tuh, what a life! Amenities lengkap ya guys, nggak perlu aku sebutin lagi kan. Atap tempat mandinya itu langsung bisa tembus cahaya guys, gokil sih ini. Dan toiletnya terpisah ya guys. Lemarinya di sudut dekat kamar mandi guys, jadi nggak ganggu pemandangan dan pastinya rapih. Ada senter juga, setrika, slipper, safe deposit box, dan bathroom. Pokoknya nyaman guys di sini. Satu lagi guys, villa ini tuh view-nya danau. Damai banget.
Kalian juga bisa ngasih makan angsa loh, guys. Atau naik perahu mengitari danau ini. Rasanya tuh heaven banget ya kan guys. Nginep di sini itu rasanya kayak nginep di Bali. Padahal ini bukan di Bali loh. Ini kita lagi di Aston Sentul Lake Resort and Conference Center. Nah, ini tuh villanya guys. Villa one bedroom. Tapi rasanya tuh ini villa gede banget dan kalian itu pasti nyaman banget kalau lagi ada di sini. Udah ada kolam renang. Kolam renang itu luas banget lagi. Jadi kalau kalian berenang bulak balik rasanya tuh nggak akan bosen. Dan di sini juga ada jacuzzinya, lengkap kan? Puas banget guys, kalian juga pasti nggak akan nyesel deh kalau nyobain nginep di sini. Lumayan banget buat melepaskan semua penat dan santai sejenak di akhir pekan atau di waktu liburan kalian. Dibilang norak juga nggak apa-apa ya kan guys, yang penting happy. Ayo buruan liburan ke sini guys, kalian wajib cobain dan tulis pengalaman kalian di kolom komen, oke? Tonton terus video aku selanjutnya juga yang pastinya selalu seru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Bye-bye.